Baiklah, Rabu lalu berlangsung sidang media filem Dendam Pontianak yang bakal menghantui pawagam anda pada 12 September ini nanti. Filem ini membariskan pelakon-pelakon hebat antaranya Nur Fazura, Remy Ishak, Namron, Hisham Hamid dan pelakon kanak-kanak Nick Haras. Dan apa yang menarik adalah gandingan pertama pelakon Remy Ishak dan juga Nur Fazura. Ini filem arahan gandingan Glenn Gui dan juga Gavin Yap. Gavin daripada Malaysia, Glenn ni adalah orang Singapura. Production pun daripada Singapura. Saya first time ni bekerja dengan seorang director berbangsa Cina tapi menceritakan tentang culture seram orang Melayu. Ini adalah sebuah cerita yang unik dan juga lain lah daripada sisi lakonan saya. Sebuah filem seram yang saya rasa orang akan rasa dihantui jugalah dengan karakter Pontianak itu sendiri. Orang kat luar sana kalau tengok cerita Dendam Pontianak lepas ni, jangan takut-takut lah. Saya memainkan watak Mina. She's a very strong woman. Dia berjumpa dengan Khalid. Khalid berjanji hanya mu selamanya. Something tragic happen. Khalid tak dapat kotakan janji dia. Di situ yang trigger di mana Mina harus datang kembali untuk membalas dendam. Mungkin penonton wants to hate Mina. Saya janji lepas tengok filem ni anda akan rasa sedih, rasa kesian dekat Mina. Mungkin anda akan berada di Mina punya team, team Mina. Saya mendapat tahu kan selama lebih 10 tahun Remy berada dalam industri. Inilah kali pertama Remy bekerjasama dengan pelakon Nur Fazura. Kongsikan sebesar sedikit, orang kata kerjasama tu. Bila director and producer bagi tahu saya Pontianak tu adalah Fazura, saya pun rasa macam okey ke ni kan. Saya bergandingan dengan Fazura because Fazura semua orang pun tahu Fazura cantik. Usually orang Melayu, orang Malaysia ni suka tengok kalau heroin cantik dia nak. Hero pun handsome. Saya pula tak adalah rasa handsome, tapi bila dia orang cakap okey tak apa, dia orang nak cuma lelaki Melayu. Honestly, saya dapat bekerjasama dengan Fazura tu adalah satu pengalaman yang baru. Dia sangat dedicated dengan dia punya karakter dan juga cerita. Walaupun ada scene-scene yang melibatkan banyak darah kat badan dia, dekat muka, ada scene-scene hujan basah. Saya tak expect lah Fazura adalah orang yang akan buat benda-benda tu semua. Boleh duduk dalam semak, dalam kebun. I'm surprised. You pula macam mana agaknya pengalaman ni bekerja sama dengan seorang Remy Ishak? Saya dan Remy dapat banyak tawaran berlakon untuk berlakon bersama. Cuma tak ada rezeki, tak ada peluang lagi. And of course, bila saya dapat tahu Remy akan menjadi hero dalam filem ni, saya sangat gembira. Maka tercapailah impian saya untuk berlakon dengan Remy. Remy adalah seorang pelakon yang sangat hebat, sangat talented dan sangat professional at the same time. Saya happy kerana buat pertama kalinya kami digandingkan dalam satu filem yang sangat amazing, yang sangat besar dan sangat bagus sekali. Dan I masih banyak-banyak projek yang Remy lakonkan. Bila anda tengok filem ni, kalau yang belum kahwin tu mungkin akan banyak jatuh cinta. Yang dah kahwin saya tak sure. Inilah filem yang menampakkan Remy Ishak kita ni adalah hero Melaya yang sangat-sangat berbakat. Bintang dia adalah sangat besar dalam filem ni. When we watch the movie, we're like, wow, Remy is such a Malayan hero. Yeah. Apa agaknya cabaran Fazura sendiri untuk menjayakan watak Mina? Sebab dengarnya ada pengalaman-pengalaman misteri juga yang you alami kan? Pengalaman misteri tu satu, tapi itu tidaklah cabaran yang besar. Cabaran saya yang besar ialah apabila saya kena pakai contact lens. Sebab saya memang tak suka pakai contact lens. It took me like 20 minutes to just pakai contact lens. I have to pakai contact lens tu in the scenes yang di mana diorang bergaduh, marah semua tu, dengan my vision very blurry. Of course, badan saya head to ke bawah ni semua padded, dengan corset, dengan pad di belakang, dengan pad di depan. So, bayangkanlah macam mana saya nak pergi toilet. Cabarannya nak pergi toilet je macam kejap buka ni, buka tu, buka ni. Bila anda tengok filem ni, janganlah percaya ya. Shape-shape badan saya tu semuanya tipu je. Dalam hari itu, Melody juga sempat bertanyakan kepada Fazura, apakah ada projek-projek terbaru dari beliau melainkan filem ini? Kenapa saya tidak memilih untuk berlakon setelah 2 tahun? Of course, saya sangat memilih. Saya tak nak buat TV series menceritakan cerita-cerita yang sama. Cerita tiga segi, keluarga berporak-peranda, marah-marah semua. Saya tak nak melakonkan cerita-cerita yang merendah-rendahkan wanita. I'm looking for a script dan juga director yang believe dan berani enough to buat satu drama ataupun film yang mengetengahkan wanita sebagai the leading role. I think that's what we need to do to change and evolve in filming, making in Malaysia. Lepas Pontianak, I will do one series this year, especially for my darling fans. Baru-baru ni kan, lama juga you bercuti dekat luar negara. Jadi adakah di sana ada apa-apa projek ke terbaru yang Faz tengah jalankan khas untuk peminat? Sebab kalau sebelum ni you ada rakamkan lagu kan? The first trip saya bersama suami ke sana, mostly saya bekerja. Fatah of course on holiday. And then after that, saya balik. 2 weeks later, saya pergi balik. Actually, we're working on a song untuk my second album. Other than that, we are working on a few things. Tapi saya tak nak
nak heboh-heboh. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Kita hanya merancang, Allah yang tentukan. Tapi usaha saya ada di situ. Bila sampai waktunya nanti, saya akan announce, insyaAllah. Hello darling, I miss you and I love you all so much. Sangat excited untuk anda melihat dan menonton filem ini kerana it is so amazing. Lots of love. Mwah. Tadi Faz ada menyanyikan OST tau, sama dengan Datuk Siti. Boleh tak belanja sikit? Belanja. Telah ku berjanji kepadamu, kau dan aku selamanya, biarpun berakhir masa. Terpadam. Itu saja daripada sekarang. Okey, nanti jumpa next week dalam episod terbaru Melody. Hey!